Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aceng Insight ya. Di sini Kang Aceng mau menjelaskan karena banyak sekali di kolom komentar yang bertanya, Kang, buat apa nyari serangga katanya. Tiap malam ada juga yang bertanya apakah itu untuk dijual. Nah teman-teman, jadi Kang Aceng itu hunting ya tiap malam. Nah ini buat dikirim ke orang yang membutuhkan. Sini ada barang daun, barang daun ya, terus kaitid ya, ketidin. Ini juga masih jenis-jenis. Jawa ya, sangat jauh sekali. Nanti ini rencana, ini juga ditaruh es batu, ini juga ditaruh es, ini juga di pinggirnya ditaruh es teman-teman. Nah jadi seperti ini, sebenarnya belalang ini banyak yang membutuhkan ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah di sini Kang Aceng bahkan ada juga yang pesan telurnya teman-teman, telur belalang daun atau telur belalang ranting ya. Nah jadi seperti ini buat dikirim, ini orang juga katanya buat dibudidayakan teman-teman, seperti ini. Nah jadi mungkin itu yang bisa Kang Aceng jelaskan ya, teman-teman tahu ya jenis-jenis serangga. Nah teman-teman, jadi serangga seperti ini aja sebenarnya banyak sekali yang membutuhkan ya, tuh serangga seperti ini. Ngasih yang lupa ilmiahnya teman-teman. Lah di sini banyak di dekat rumah juga mau dikirim dua ekor. Dan ini esnya teman-teman, Kang Aceng pakai Kiko tuh. Jadi satu boxnya mungkin dikasih dua atau satu es Kiko teman-teman. Masih punya beberapa stok di sini. Jenis apapun yang Aceng ambil ya, sebenarnya udah banyak yang membutuhkan teman-teman. Stok-stok teman-teman ini udah mau habis ya teman-teman. Jadi Kang Aceng nyetoknya di situ tuh, belalang daun, belalang ranting juga, ada stick teman-teman, stick insert, bermacam-macam stick insert banyak di situ ya, belalang ranting. Nah seperti itu, jadi ini buat kalau misalnya ada Aceng hunting di stok di sini, dan belalang laun di stok di sana. Kalau belalang daun sama belalang ranting Kang Aceng dibudidaya teman-teman ya, sambil dibudidayakan juga. Nah mungkin itu yang bisa Kang Aceng perjelas buat teman-teman yang penasaran kenapa malam-malam nyari serangga. Nah itu teman-teman, jadi buat dikirim ya buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang sudah mendukung channelnya Kang Aceng, jangan bosan-bosan ya untuk di like, komen, dan
tolong di subscribe dan di share juga biar Ngaceng tambah semangat membawakan video-video. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.